What's up YouTube? Balik lagi bareng gue Rocky Padilla dan gue harap ada game highlights dari pertandingan sparring yang gue nonton tadi malam antara BSB Hang Tuah melawan Setapak Jakarta. Dan kemarin Setapak yang pasti udah diperkuat oleh pemain asing baru mereka yaitu Corey White. Corey White walaupun baru latihan mungkin seminggu bersama Setapak, tapi gue lihat sih kemarin udah lumayan kompak dan dia tuh pintar banget kemarin cara baca pergerakan temennya, gue suka banget. Dan yang pasti juga Setapak kemarin ada kedatangan pemain muda mereka yaitu Vincent Kosasi yang sedang kuliah di China, tapi dia akan bermain nanti di seri 4 Surabaya. Nanti ada interviewnya juga di video setelah yang ini. Jadi jangan lupa untuk ditonton juga nanti. Dan kemarin BSB Hang Tuah, pemain asingnya Keaton Palmer, sayangnya hanya bermain beberapa menit aja karena baru main dia langsung ketarik pahanya, tapi dia nggak mau maksain, jadi dia langsung duduk di bench aja. Tapi semoga cederanya nggak terlalu parah sehingga bisa main nanti di seri Surabaya weekend ini. Dan yang terakhir gue sangat entertain banget main nonton Kelly Purwanto. Wah ini gila mas, Kelly bener-bener deh, no Kelly no party hashtag. Tapi emang Kelly main menunjukkan skill dribble-nya dan passing-nya dan gue sangat terhibur banget lah lihat itu. Kalau begitu langsung aja kita ke game highlights. Game ini dimenangkan oleh Setapak Jakarta, tapi menurut gue game-nya main lumayan seru. Jadi kalau begitu langsung aja kita nonton highlights-nya sekarang. Thank you.
Itulah highlights dari pertandingan sparring kemarin. Semoga kalian enjoy game highlights kali ini. Dan jangan lupa seperti biasa di like videonya, komen juga apapun yang kalian mau tentang game sparring ini. Dan bagi yang belum subscribe, please subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.